Subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik Bapak Ibu sahabat dermawan setia Al-Hilal, alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad tanggal 10 Juli tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, insya Allah nanti hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan juga Idul Kurban ya. Alhamdulillah bersama kami dengan tim 6. Insya Allah nanti ini kita dilaksanakan penyembelihan pemotongan hewan kurbannya di Musola Al-Barokah ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bertemu dengan Ustadz Nur, nanti kita akan melihat ya, mengecek bagaimana persiapan panitia baik dalam segi peralatannya, sapinya dan juga nanti untuk data-data penerimanya ya, nanti kita akan cek ya. Jadi hari ini itu kita sekarang saat ini sedang masih berada di Masjid Al-Bakti ya, yang nanti di sini di masjid ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha ya. Nah, jadi nanti kalau sholat yang Idul Adha-nya di Masjid Al-Bakti, nanti untuk penyembelihan pemotongan hewan kurbannya ada di Musola Al-Barokah. Jarak dari Masjid Al-Bakti ya, dari masjid ini menuju ke Musola Al-Barokah itu sekitar kurang lebih 500 meter. Nah, jadi nanti tim kami insya Allah setelah melaksanakan sholat yang Idul Adha, nanti kami berserta rombongan dan juga dua mobil armada kami, plus nanti didampingi dengan Ustadz Hafiz ya dan juga Akbar ya. Akbar ini adalah anak bungsu, anak kedua dari Ustadz Hafiz ya. Ustadz Hafiz ini adalah anak dari orang tuanya yang bernama Bapak Haji Wilujo ya, yang saat ini sedang berada di Yogyakarta dan rumahnya ini kosong. Nah, karena rumahnya kosong otomatis jadi kata Ustadz Nur, kata Ustadz Hafiz, tim 6, saya, Kang Wan, Kang Asep, Kang Hedi dan Pak Wanda nginepnya di rumahnya orang tuanya Ustadz Hafid, yaitu di
rumahnya Bapak Haji Wilujo ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, nah ini adalah rumahnya tuh yang di bawah. Nah, itu Akbar. Halo Akbar. Halo. Nah, di bawah itu di sana ada Ustadz Hafid dan juga ada Bapak Wanda ya. Kang Asep dan Kang Edi, kami mereka lagi persiapan ya. Lagi bersih-bersih, cek barang. Kemudian nanti setelah itu kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ya Akbar, ya Akbar, gimana kabarnya? Sehat sayang? Sehat. Alhamdulillah. Akbar siap sholat Idul Adha? Siap. Siap. Alhamdulillah. Nanti pakai kopiah ya, pakai peci sayang ya. Ya. Pakai baju muslim. Pakai peci putih. Yang putih. Iya. Tadi. Oke, siap. Tos dulu dong. Tos. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sholat Idul Adha ya di Desa Talang Kemang itu, Desa Talang Kemang di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan itu dilaksanakannya jam 7 pagi. Nah, makanya sebenarnya ini pengalaman berharga juga ya buat kami, ya khususnya tim 6, kami kaget juga. Yang biasanya di Bandung ataupun di Cirebon itu kami sudah siap-siap dari sholat subuh ke masjid gitu ya. Dan jam 6 itu biasanya jam segini udah agak terlambat juga ya, agak kesiangan juga gitu. Dan rata-rata kalau di sana di Bandung di Cirebon itu jam segini, jam 6.30-an itu rata-rata udah penuh, udah banyak jamaahnya di masjid. Ternyata setelah kami cek dan lihat, Masya Allah, ternyata masih sepi. Kita terlalu kepagian ya. Masya Allah, masjidnya masih sepi, masih belum pada datang jamaahnya. Nah, jadi nanti kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid sini, Masjid Al-Bakti ya. Kurang lebih sekitar jam 7 kata Ustadz Hafid. Nah, jadi baik Bapak Ibu sekalian, soalnya nanti setelah sholat Idul Adha nanti kami tim 6 akan melaporkan kembali ya mengenai pelaksanaan penyembelihan pemotongan hewan kurban satu ekor sapi di Musola Al-Barokah ya, bersama Ustadz Nur Mufidah selaku koordinator panitia pelaksanaan hewan kurban. Dan nanti akan didampingi dengan beberapa tokoh masyarakat dan juga tentunya para pengurus DKM Musola, RT/RW/RT/RT-nya dan juga kepala dusun ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih kepada seluruh sahibul kurban atau mukorib yang sudah mempercayakan ya, menginfakkan, mensodakohkan, mewakafkan dan juga menitipkan hewan kurbannya melalui Lazisof Al-Hilal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang amal ibadah ibu kurban hewan sapinya sudah berada di Desa Talang Kemang ya. Insyaallah nanti akan disembelih dan nanti dagingnya akan dibagikan untuk prioritas khususnya untuk santri yatim, duafa, penghafal Quran, fakir miskin dan juga tentunya untuk warga sekitar yang membutuhkan. Dan yang memang rata-rata di sini, apalagi di Desa Talang Kemang ya, di Musola Al-Barokah di sekitar situ di RT 3 itu jarang sekali musolanya mendapatkan bantuan hewan kurban. Karena memang saking jauhnya ya jarak antara RT 1 dengan RT yang lainnya ataupun dusun 1 dengan dusun yang lainnya gitu. Karena memang di sini memang Desa Talang Kemang itu adalah desa dengan dataran terluas ya di Kecamatan Rantau Bayur ataupun di Kabupaten Banyuasin. Nah, jadi memang memang daging kurban yang ada di ya nginep. Memang daging kurban ini yang kita potong sembelih nanti akan dibagikan di masyarakat sekitar RT 3 itu benar-benar sangat membantu sekali, sangat bersyukur sekali, mereka sangat bahagia sekali ya menyambut adanya hewan kurban ini, gitu. Merasa terbantu gitu Bapak Ibu sekalian. Memang rata-rata jarang sekali yang bisa mencicipi merasakan nikmatnya daging kurban gitu ya. Kadang memang ada yang mungkin satu tahun hanya satu kali gitu bisa merasakan mencicipi daging kurban gitu ya, tidak semuanya bisa merasakan gitu. Nah, dengan adanya bantuan hewan kurban ya, daging sapi ini khususnya di RT 3 Desa Talang Kemang itu sangat disambut baik dan warga juga sangat merasa terbantu, bahagia sekali, bersyukur ya, karena Bapak Ibu jauh-jauh ya, mungkin ada yang dari Bandung, Jawa Barat itu yang menitipkan infak sodako dari mukorib itu ya,
mempercayakan kemudian untuk dibelikan sapi dan di akan dibagikan dagingnya di Pulau Sumatera, khususnya di sini di Sumatera Selatan ya. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di video selanjutnya. Masih bersama kami tim 6 dalam insyaallah agenda hari ini adalah salam Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kurban kepada masyarakat sekitar Desa Talang Kemang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini di YouTube channelnya Sebar Quran Indonesia dan juga Wakaf Marwah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.